Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Aris Kilo. Kali ini kita akan review dan unboxing lagi sebuah produk dari Rinnai, yaitu kompor gas Rinnai 1 tungku RI511C. Jadi seperti apa bentuk kompor gas Rinnai RI511C ini? Terus saksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Seperti biasa, ini adalah manual book atau buku panduannya. Jadi sebelum menggunakan kompor gas Rinnai RI511C, alangkah baiknya kita baca-baca dahulu. Dan ini adalah spesifikasinya untuk Rinnai RI511C, tinggi 140 mm dengan lebar 280 mm dan panjang 380 mm dengan berat bersih 2 kg. Dan kemudian ini adalah buku garansi atau kartu garansi dari Rinnai RI511C, lengkap dengan alamat service stationnya di seluruh kota-kota besar. Nah, jadi seperti inilah tampilan dari kompor gas Rinnai RI511C, kompor gas dengan satu tungku. Dan ini tungkunya berwarna hitam, menggunakan palang 4. Dan kemudian ini adalah burnernya, terbuat dari bahan kuningan. Tampilan warnanya sangat bagus ya, warna hitam dipadukan dengan warna biru muda. Dan pada bagian knobnya ada dua logo, yaitu api besar dan api kecil. Pada bagian samping ada aksen seperti bunga dan logo RI511C. Kemudian pada bagian sampingnya terdapat spesifikasi dari kompor Rinnai RI511C, yaitu tipe kompor gas satu tungku atas meja, tahun pembuatan Februari 2021, dan lain-lain. Dan pada bagian belakangnya juga ada attention atau perhatian di sini, tinggal kita baca. Kemudian pada bagian ini adalah pipa untuk pemasangan selang gas. Dan untuk tampilan bagian bawahnya seperti ini. Dan juga sudah dilengkapi 4 buah kaki yang terbuat dari karet. Nah, sampai di sini dulu ulasan ringkas kali ini tentang kompor gas Rinnai RI511C. Jadi bagi teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.